2 Rumah Sakit Muhammad Galapongan akan segera dimulai. Mohon perhatian seluruh peserta, bila mana nanti ada yang perlu didiskusikan dapat disampaikan pada akhir simulasi. Oke. Hari ini tanggal 24 Februari 2019 di ruang penyakit dalam Marwah 5 D2 Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dirawat Tuan Amir 42 tahun dengan diagnosa masuk DM, HD, dan IMA. Setelah dilakukan scoring penilaian IBSS, mas pasien masuk dalam kategori tinggi yang mana didapatkan data pada pukul 9, tekanan darah 85/60, nadi 125 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, saturasi O2 88%, dan perfusi dingin. Dengan sigap, perawat jaga Kansin dan Pak Sumadiro melakukan pengkajian ulang ke ruang perawatan Tuan Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Tidak ada jawaban dari ruang perawatan. Keluarganya sudah senang keluar. Sehingga perawat Pak Sumadiro melakukan check respon dengan tegas untuk menyapa pasien. Pak Amir. Tidak merespon Pak Amir. Dengan sikap dan penuh ketenangan, Pak Madio melakukan cek nadi parotid. Tidak ada apa lagi. Mas, aktivasi kod blue, Mas. Oke, siap. Dan di sini Pak Arjen segera melakukan aktivasi kod blue untuk Pak Sumadio segera melakukan CPR. Di sini dibutuhkan heart quality CPR. Dan tidak lupa papan untuk RCP dipasang di pasien. Bila mana pasien dalam kondisi semi-volume, diluruskan. Oke, assalamualaikum, Tuan Amir. Waalaikumsalam. Oke, saya Kansin, perawat marwah. Oh, iya, Pak Amir. Aktivasi kod blue area 1, marwah 3, bed 1. Oh, berapa? Area 1, marwah 3, bed 1. Oke, akan saya... Terima kasih. Aktivasi kod blue marwah 1 bed 1. Aktivasi kod blue area 1 marwah 1 bed 1. Di sini Bapak Kansin membantu Pak Masio untuk menggantikan sebagai perawat ruangan dan perawat dokter jaga ruangan bersamaan dengan Pak Kasim membawa troli emergency yang ada di ruangan masing-masing. Oke, siap menggantikan. Jangan lupa setiap kali menggantikan memberi kode kepada perawat yang pertama bahwa akan menggantikan. Sedangkan dokter jaga langsung bertanggung jawab untuk penanganan RW breathing. Setiap kali ada pergantian atau penambahan komposisi tenaga, segera lakukan timbang terima kondisi terkini dari pasien. Tim Code Blue datang. Di sini segera dokter anestesi melakukan APD dan perawat code blue memasang seluruh monitor yang diperlukan oleh pasien untuk tidak lanjut penanganan. Sama setiap kali ada penambahan tadi harus segera melakukan tidak terima kondisi darah. Di sini dokter jaga
diberi wewenang oleh dokter anestesi untuk melakukan penanggung jawab dalam penggunaan TV. Kita mandi. Dokter Suka, tolong disiapkan disiplasinya. Berat terjun, kita akan dipasih. Hati-hati dalam setiap penggunaan dan evaluasi tetap dilakukan. Masih clear, Dok? Oke. Stop. And clear. You clear? I'm clear. Clear. Stop. Pak Hasim, tak tolong di safety penggunaan defibrillator kalau tidak digunakan dimasukkan lagi atau di tekan lagi ke mesin tingkatnya. Di sini perawat ruangan berperan menjadi untuk pesawat salji umat emergensi dan sebagai pencatatan Pak Madio untuk dokumentasinya. Komunikasi tetap harus dijaga, suara dengan terdengar semua kru, semua tim. Evaluasi harus dilakukan terus. Jadi perawat ruangan ya, karena lebih tahu posisi alat-alat atau apa-apa untuk penanganan contoh intubasi, mereka yang diberi tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan intubasi. Jangan lupa setiap kali mau intubasi, biasanya kita pasti ditanyakan kondisi saturasi terakhir dari pasien. Yuk, saturasi terakhir berapa pasien? Saturasi 98. 98. Saturasi untuk memastikan posisi dari IDT sesuai dengan yang diinginkan. Thank you.
masih nomor 10. Februari. Tidak ada. Lanjutkan DP. Skipan dari yang selanjutnya. Lanjutkan DP. Jadi perawat ruangan dan perawat kecil kemudian untuk melakukan CPR. Oke, jadi sudah kita transfer. Loh, dorong. Oh,